Gelap mata lantaran istri menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, nekat membacok wanita itu berkali-kali. Akibatnya korban luka parah di lengan, kepala, dan punggung. Aparat Polsek Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menangkap pria bernama Yon usai menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Aksi pria warga desa Palu, Kecamatan Pamulutan itu bermula dari rasa curiga lantaran sang istri berubah sikap dan terlihat selalu menyimpan telepon genggamnya. Penasaran, ia pun memeriksa ponsel sang istri dan menemukan sejumlah pesan mesra dari seorang lelaki. Ia pun semakin kesal lantaran sang istri terus terang mengaku tengah menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasihnya. Puncaknya tersangka mengambil parang dan membabi buta menyerang istrinya. Akibatnya sang istri terluka parah di bagian kepala, punggung, dan lengan. Untuk motif tersangka merasa cemburu, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Polisi telah menyita parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Kini tersangka dijerat menggunakan undang-undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.